Kemudian Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis di mana datang seorang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Lalu kata orang ini, "Inni khatabtu imra'atan." Aku melamar seorang wanita. La. La. Tarji' ta'khud min ummana am fulus. La ta'khud hun. Anta qad ashtrayta. Katabila nifat. Nah. Kata Abdullah bin Abbas, datang orang nih. Dia mengatakan, aku melamar seorang wanita, tapi ternyata wanita itu menolak lamaranku. Kemudian dia dilamar oleh laki-laki lain dan dia mau menikahinya. Faghirtu alayya. Aku cemburu. Faqataltuha. Aku bunuh dia. Fahalli min taubah. Aku masih bisa bertobat? Enggak. Dia tahu dosa besar yang dia lakukan. Ibnu Abbas mengatakan, ummuka hayya, ibumu masih hidup. Qala, la, udah meninggal dunia. Udah meninggal dunia. Lalu kata Ibnu Abbas, tub ila Allah azza wa jal wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Kalau ibumu sudah meninggal dunia, ya udah. Engkau bertobatlah kepada Allah, beristighfar, mohon ampun sama Allah dan dekatkan dirimu dengan semua amal soleh yang bisa engkau kerjakan. Berbakti sama orang tua udah enggak ada udah. Udah meninggal orang tua. Ya tetap kita berbakti sama orang tua setelah meninggal dunia. Tapi kata Nabi SAW tadi, kalau ada anak mendapati kedua orang tuanya masih hidup, kemudian gak bisa masuk surga lewat sana, syaqi. Sampai mati orang tuanya, dia belum berbakti sama orang tuanya. Ini orang tuanya udah mati. Ketika orang itu pergi, yang bertanya itu pergi, Atha bin Yasar, muridnya Abdullah bin Abbas, bertanya, lima sa'altahu an hayati ummihi? Kenapa engkau tanya sama dia tentang ibunya masih hidup apa enggak? Apa jawab Abdullah bin Abbas? Inni la a'lamu amalan. Aqrab ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Kata dia, aku enggak tahu. Aku tidak mengetahui amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada berbakti kepada ibu. Aku enggak tahu, kata dia. Tapi ibunya sudah mati. Seakan-akan dia kehilangan peluang besar. Makanya tema kita hari ini, yang masih hidup orang tuanya, mintakan kepada Allah panjang umur buat orang tua kita dalam ketaatan kepada Allah. Agar kita terus bisa berbakti kepada orang tua kita. Karena ini kesempatan. Banyak amal soleh. Ada puasa Daud, ya, ada sedekah, ada zikir. Ada haji, ada jihad. Jihad fi sabilillah. Tapi kata Abdullah bin Abbas, inni la a'lam, aku enggak tahu. Aku enggak tahu. Amalan yang lebih dicintai Allah, yang lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada berbakti kepada ibu.